Hai, Assalamualaikum. Salam mesra. Kita bertemu lagi bersama saya dalam rancangan Famous to Famous. Dan istimewa, kita sekarang berada di Hotel Istana Corporate Lounge. Dan di sebelah saya, kita ada Dr. Tengku Asmadi. Ya, ya saya. Ya, sebagai tetamu jemputan. Ikon kita yang selama ini kita tengok dia begitu famous. Ya, dalam Facebook, dalam TV. Banyak membuat ceramah, motivasi. Hari ini bersama dengan kami. Jadi mungkin Dr. berceritakan sedikit tentang latar belakang Dr. Saya kalau ikutkan memang sekarang ni saya banyak terlibat dengan program-program motivasi dah 20 tahun. Mm-hmm. Tapi sebenarnya PhD saya dalam engineering, dalam kejuruteraan. Okay. Ya, tapi saya akhirnya terjun dalam tahun setelah beberapa tahun menjadi pensyarah universiti di University Science, maka saya buat keputusan untuk menceburkan diri sepenuh masa tahun 94 masa itu dalam bidang motivasi hinggalah ke hari ini. Okey, kenapa doktor memilih bidang orang kata motivasi? Dia sebenarnya beginilah, dia secara tak langsung saya melihat kepada pengalaman hidup saya. Saya orang susah, saya orang susah, anak ibu tunggal, anak orang kampung, serba-serbi kekurangan, tapi saya boleh berjaya disebabkan ada dorongan. Jadi saya percaya bahawa semua orang boleh berjaya kalau kita memberikan mereka ini dorongan yang betul. Ya, dan maka sebab itulah maka saya memilih dalam bidang motivasi sebab saya suka bercakap. Saya tahu Sarina pun suka bercakap dan saya suka bercakap dan saya memikirkan apakah kerjaya yang boleh kita manfaatkan dengan suka bercakap tapi jadi kebajikan satu dan yang kedua dapat pendapatan. Dan pastinya kerjayanya adalah dalam bidang latihan, dalam bidang motivasi. Dan pada peringkat awal cuba-cuba. Dan bila cuba-cuba sebab dalam bidang motivasi ni dia kena semua orang ada gaya, ada cara masing-masing tersendiri. Jadi kita kena tengok sama ada cara kita disukai ataupun tidak. Tapi alhamdulillah saya dapati ada yang nak ikut, ada yang nak dengar, ada yang nak bersama dengan saya. Alhamdulillah. Jadi itulah berkembangnya kerjaya sampai ke hari ini. Oh, itu dia. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut lagi tentang Dr. Asmadi kita, jom kita saksikan BT ini. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire. Okay, kita tahu kan kerjaya sebagai seorang pakar motivasi. Tentu dia ada keluarga tersendiri kan. Suami, sebagai bapa. Macam mana doktor bahagikan masa tugasan dengan keluarga? Sebenarnya memanglah kalau ikutkan tugas sebagai pakar motivasi ini memang sibuk. Sebab apa, bila sebut Dr. Tengku Asmadi, apabila orang minta kita berceramah, orang tak nak orang lain. Dia nak tuan badan. Betul. Dia nak saya duduk di situ dan saya yang bercakap dan saya kena hadir secara fizikal di situ. Dan ini membuatkan kadang-kadang kita kurang masa, penat. Tapi sebenarnya walaupun rasa macam kurang masa, tapi saya mengatur jadual saya bersama keluarga macam jadual saya bersama dengan mereka yang nak saya berikan ceramah. Maksudnya kalau saya kata contoh, katakan saya nak makan bersama, makan bersama pun masuk dalam schedule. Kan, kalau katakan saya nak bawa anak saya keluar ke mana-mana, itu pun masuk dalam program. Jadi bila PA saya tengok, oh ada program. Jadi saya dah letak situ program keluarga. Jadi dia tak boleh nak kacau lah. Jadi kalau kita tak schedulekan, kita tak jadualkan masa untuk keluarga, memang takkan ada. Maknanya kita kena pentingkan keluarga tu macam kita penting cari duit tadi tu lah. Betul, betul. Malah keluarga tu lebih penting lagi lebih daripada penting, duit tu. Betul. Keluarga datang dulu, baru duit akan datang. Betul. Okey, saya nak tahu, dalam famous-famous ni kami atau apakah makanan kegemaran doktor? Saya satu yang saya paling suka, ke mana saya pergi saya akan cari kuitiau. Kuitiau goreng. Kuitiau goreng ni memang saya suka. Okay. Ya, dan uniknya boleh dikatakan setiap negeri dia ada kuitiau goreng di negeri-negeri masing-masing. Cara masing-masing lah. Pindang lain, Terengganu lain. Betul. Doktor dari Terengganu ya? Dari Terengganu. Okey, dan satu lagi? Satu lagi yang saya paling suka adalah salad. Salad. Tapi salad yang saya suka, salad saya suka ni dia mesti bukan salad kosong begitu saja. Masuklah kacang sikit, buah-buah kadang-kadang dimasukkan dengan apa ni, perencah-perencah kan. Dan buah strawberry ke apa tu kan. Itu yang buatkan kadang-kadang dengan makan salad saja saya boleh skip makan tengah hari.
Dia. Macam mana nak cakap petah macam doktor kena banyak makan salad, makan makanan yang sihat. Tapi memandangkan doktor sebut-sebut kuih-kuih ni, telai leo sebenarnya itu favourite saya juga. Jadi hari ini kita nak bully doktor sikit. Kita nak tengok dia masak kuih-kuih goreng. Boleh tak doktor? InsyaAllah. InsyaAllah saya buat yang terbaik sekejap lagi. Baiklah, kejap lagi tengok doktor menggoreng kuih-kuih. Laporan pelbagai dimensi memaparkan isu semasa, warisan dan budaya serta pelancongan dari dalam dan juga luar negara. Saksikan jurnal bernama setiap Ahad 9.30 malam hanya di Bernama News Channel. Perkongsian laporan antara Bernama News Channel dan Antara TV. Paparan isu semasa, budaya dan warisan Malaysia-Indonesia. Saksikan Salam dari Kuala Lumpur setiap Isnin 9.30 malam hanya di Bernama News Channel. Resepi istimewa ini iaitu apa, Doktor? Hari ini saya nak masak kuitiau goreng seafood. Wah, ini makanan salah satu makanan kegemaran saya ni. Memang doktor selalu makan masakan ni, isteri masakkan atau doktor yang masakkan? Biasanya kalau saya makan di luar lah kan, tapi kalau di rumah isteri yang masak. Tapi kadang-kadang inilah saya yang kena masak, tapi hari ni kena dera lah ini. Kita dera sikit, selalu biasanya jadi pakar motivasi, memberi ceramah. Kali ini kita tengok pula dia mengajar cara memasak kuitiau, okey? Okey, silakan doktor tunjukkan apa bahan-bahan diperlukan untuk masak kuitiau ni. Kita ada sos tiram, kita ada kicap manis, kita ada bawang, ya, kita ada tomato sauce apa semua ni, dan kita ada tauge, ya, kita ada kerang, ada udang. Kuitiau kalau tak ada kerang tak sah, ya, kerang ni wajib, ya. Itu dia. Okay. Ya, akan kita campurkan dalam kuitiau kita nanti. Baiklah. Saya minyak, nak masak silakan. Minyak ni. Silakan masukkan minyak dulu. Okay, insya-Allah. Saya jadi pengacau kat sebelah ni hari ni. Kita masukkan minyak sikit. Okey. Sekarang saya nak masukkan lima cukup kot. Dia itulah, api kuat api dia. Sebab kita tak pakai gas ni, kita pakai elektrik. Dapur elektrik. Masukkan bawang putih. Okey, kita masukkan bawang putih dulu. Okey. Bawang putih ni banyak tak apa. Saya kalau masak saya suka bawang banyak. Okey. Ya, kalau bawang banyak lagi banyak bawang lagi saya suka. Dan bawang putih tu bagus untuk orang kata membuang kolesterol juga orang kata. Ya, betul. Bawang putih ni. Tapi hari ni kita tak ada bawang merah, tak ada bawang besar, tak ada, kita pakai bawang putih je. Bawang putih saja. Okey, ni kena tunggu sikit. Kena tunggu sikit sebab dia belum saya suka dia ada naik aroma bau dia. Betul. Kita tunggu dia sikit. Baru bawang putih pun saya dah boleh rasakan aura masakan Dr. Tengku Azmadi kita ni. Sebelum masuk air boleh juga masukkan cili. Cili dulu. Cili tak masak dia tak sedap. Tak masak tak sedap. Betul. Masukkan cili dulu. Masukkan cili. Sebenarnya masak macam ni senang pasal semua bahan dah sedia kat tepi. Itu dia. Sebab apa kalau di Hotel Istana ni memang dia bagi the best service untuk kita ni. Itu dia. Semua dah sedia kat dah tepi. Dah siap dah. Senang nak masak kan? Okey. Nampak cantik dah, tu. Dah cantik dah warna dia. Okey, seterusnya. Kita boleh masuklah yang lain-lain. Lepas tu baru kita masuk air yang nanti. Tomato sauce. Ni, kita masukkan. Ini tomato sauce. Okey. Masuk sosnya. Okey, masuk campur-campurkan semua sos ni. Tu chili sauce pula. Tadi chili tomato sauce, chili kita balancekan semua. Balancekan semua. Ini yang akan buat kuitiau kita sedap nanti ni bila dah campur semua ni. Ya. Okey. Dan ni kita punya oyster sauce. Tapi oyster mungkin jangan masuk semua lah, masin nanti kan. Masin nanti. Okey, dua cukup. Tu dia. Sebab memang kitchen chef dia letak semua kan. Dia letak semua masin pula. Dan kita ada kicap ni, kicap lagi. Kicap pekat ni. Dia kata, saya dah tanya tadi, dia kata kicap ni kicap manis. Dia tak manis sangatlah, tapi adalah dia punya. Kalau kita nak colorkan kita punya kuitiau, tu nampak hitam kan? Eloklah makan pakai kicap-kicap pekat ni. Bagilah. Kicap masin. Sikit. Cukup okay, tu. Okey, insyaAllah. Dia punya warna hitam tu dah cantik dah. Dan hitam cantik dah. Boleh kita masukkan apa ni, air tak? Air sikit. Air. Saya memang masak kuitiau saya buat campur air. Air sikit. Telur kemudian ya? Saya tak, kali ni saya tak nak masuk telur. Sebab kadang-kadang telur ni campur dengan
apa seafood apa semua ni dia dia kadang-kadang terasa juga hanyir dia. Tapi kita tukar sekejap. Dan kita juga rasa kita boleh masukkan barang-barang kita yang lain. Kita boleh masukkan yang lain. Kerang kita. Kita masukkan udang kawan-kawan. Kawan-kawan kita semua nak makan ni. Sabar dah. Turun kru nak makan ni. Tengok Sebenarnya, udang. Air tangan bukan air senang tangan. Doktor. Tuku Asmadi masak hari ni. Jadi doktor, bila doktor bagi motivasi semua tu kan? Ya, saya. Ada tak bercakap tentang pemakanan yang sihat? Itu memang salah satu perkara yang saya sentuh. Ini kita lupa, terlupa pasal tinggal pasal pasal fikir kita. Itu gunanya penolong kat sebelah. Menolong, kan. Mengingatkan dan mengacau juga. Saya dah tinggalkan telur, saya terlupa fikir tadi. Tapi jangan lupa kuitiau ni, nak masak kuitiau. Itu kita masuk kejap lagi. Sekarang Serina, kita nak tambahkan garam. Betul. Ya, supaya kita dapat secukup rasa dia punya masin dia apa semua ni. Saya ingat satu sudu pun cukuplah garam kita. InsyaAllah. Rasanya pun insyaAllah. Seterusnya kita ada kuitiau. Kuitiau kita. InsyaAllah. Ini kalau dapat ke anak-anak saya ni berebut dia. Suka. InsyaAllah. Banyak ni. Ini cukup ni. Hari ini cukup. Tengku doktor buat banyak sikit. Sebab biasa di rumah saya pakai dua. Ini tak ada, jadi saya kena pakai benda ni lah. Seterusnya kita akan masuk daun kucai. Daun kucai dan teman-teman sejagat. Okey, silakan. Daun kucai dulu. Daun kucai dulu masukkan. InsyaAllah. Masukkan daun kucai. Kuitiau ni kalau banyak daun kucai, banyak dia punya apa ni, tauge dia memang menambahkan nikmat sedap dia tu. Itu kuitiau. Kuitiau pertama, kuitiau seafood kita ni kan. Ini yang terakhir sekali, barulah kita masuk tauge dia. Boleh. Saya tolong. Okay, masukkan. Wow, penonton. Lihatlah hari ini. Wow. Itu dia. Sebenarnya bila kita masak dengan kasih sayang, kita masak dengan keikhlasan. Nampak tu cara dia menjadi itu macam mana? Memang sedap. Memang lazat. Itu dia. Aroma dia ni, saya rasa. Cukup memberangsangkan. Okey. Dah siap resipi pertama kita daripada Tengku Dr. Ismadi, istimewa pakar motivasi hari ini bertukar menjadi chef. Inilah kali pertama jadi chef kat TV pula tu. Istimewa di mana? Di Hotel Istana Kuala Lumpur. Alhamdulillah. Memang terbaik. Okey. Wow. Sekarang ni doktor dah ajar penonton masak kuitiau. Saya pula nak ajar penonton dan juga doktor bahawasanya ada jus kesihatan yang perlu kita minum untuk menyingkirkan minyak-minyak yang kita makan, kekotoran, jus detox kita panggil. Jus detox. Yes, jom kita ke segmen jus kesihatan. Okey, sekarang giliran Serina pula nak kongsikan jus detox, jus kesihatan. Okey, ni bahan-bahan yang kita perlukan. Okey, bahan-bahan kita ada lemon, serai dan juga halia. So, apa kita buat, doktor? Kita just masukkan macam ni je. Serai, lemon, halia ni tadi, kita biarkan semalaman. Malam nak tidur kita buat, besok pagi baru kita minum. Tapi tak perlu macam serai ni, tak perlu dipecah-pecah. Serai cuma pecahkan macam ni saja. Jadi dipotong, tak perlu dipotong-potong sebab bila kita pecahkan contoh macam ni kan, kita dah ketuk-ketuk ni kita campak ke dalam macam tu. Macam ni kan kita biarkan. Jadi aroma tu dah ada kan. Dan kalau kita ada apa pemerahan ni, kita letak lemon macam ni. Kita perahkan air dia sikit macam tu. Keluar air dia macam tu kan. Sikit-sikit je, jangan tidak. Tapi kalau kita malas, kita campakkan je dalam ni macam ni. Sebab nanti dia akan keluarkan juga. Kan, nak cepat macam ni je lah. Sebab nanti, bila kita biarkan semalaman, dia akan keluarkan dia punya jus ni. Dan ni halia. Halia ni dua pilihan. Kalau kita rebus dulu pun boleh, masukkan air rebusan dengan benda ni sekali. Ataupun kita masukkan halia ni macam ni saja. Mentah-mentah. Mentah-mentah pun boleh. Nak pecah-pecahkan sikit pun boleh juga. Macam ni sahaja kita biarkan, kita kacau-kacau-kacau. Macam ni. Biarkan semalaman, doktor. Lepas tu besok kita minum. Okey. Kalau nak lagi khasiat, kalau kita suka manis, masukkan madu sikit. Kan madu kan khasiat bagus. Nampak pun sedap. Belum minum lagi, nampak pun sedap. Nampak tak? Pakai motivasi. Semua positif. Walaupun sebenarnya benda ni nampak macam tawar aje kan. Tapi dia always positif. Okey. Ni kita punya air. Ni kita akan minum sekejap lagi ni bersama dengan kuitiau yang special tadi tu, seafood. Letakkan lemon bagi cantik dalam tu. Jadi bila kita biarkan semalaman, dia dah keluarkan dia punya jus-jus tu. Okey, saya masuk sikit halia ni. Tadi serai pun kita dah masuk sikit kan, bagi dia ada bau lah gitu kan. Jadi siaplah sudah kita punya jus kesihatan detox. Doktor cakap tadi anak selalu buat? Dia selalu buat dan sebab dulu saiz badan dia besar. Tapi sekarang dah pakai baju saiz S.
ialah anak perempuan. Menjaga cantikan diri, betul, kan? Betul, betul. Bermakna terbukti tau, jus detox ni sangat bagus, boleh bantu. Saya pun dulu besar lagi, tak muat doktor duduk sebelah ni. Oh, ya ke? Oh. Sekarang nak kecil, dah boleh berdua kat sini, kan? Okey, doktor jangan senyum, doktor. Sebab lepas ni, kita ada satu segmen. Uh-huh. Segmen tu, segmen buli-membuli. Oh, ini yang tak berapa sedap ni. So, doktor tutup mata kejap lagi. Wow. Jom kita ke segmen buli-membuli. Sebenarnya macam ni, doktor. Bukanlah buli apa pun. Okey, sekarang ni semua orang diberikan deria, kan, oleh Allah SWT. Okey, sekarang kita bayangkan kalau doktor tak ada pandangan, tak ada mata. Macam mana doktor nak gunakan deria-deria yang lain ni untuk meneka benda yang saya suruh teka ni? Okey, segmen ni teka rasa nama dia. Teka rasa kena makan lah. Okey, deria yang doktor boleh guna. Doktor boleh guna jari-jari doktor untuk rasa-rasa, nak cium pun boleh, bau, hidu. Atau kalau tak tahu juga, boleh masuk mulut, boleh kunyah, boleh letak ke lidah. Lepas tu boleh teka, okey? Okey. Dah bermula? Okey. Baiklah, yang pertama. Dekat tangan pun boleh. Okey. Ma'ai. Ma'ai, apakah itu? Dia sejenis macam biji-biji juga. Ini macam... Kalau tak tahu, boleh cium. Tak tahu juga, boleh gigit. Ini macam apa? Macam style-style macam kuaci. Ala-ala macam kuaci. Hampir-hampir dah. Mungkin biji labu ni. Pam-pam-pam. Pasti ini adalah ilmu santet doktor ini. Aduh. Benar? Biji labu. Aduh-aduh. Saya rasa doktor nampak ni. Tak nampak, doktor. Tak nampak. Sebab saya memang suka biji labu. Itulah masalah dia. Tepat sekali. Betul. Betul. Tuangkan balik ke dalam. Okey. Betul, hebat. Sebab itulah dia doktor, nampak tak, kan? Betul. Kebanyakan orang dia keliru, kan? Okay, yang ini, teka yang seterusnya. Oh, yang ini, pegang saja. You boleh hidu atau nak buat apa, baik-baik. Kena baju. Nah, boleh hidu. Teka apakah itu? Tak tahu juga, boleh guna jari jemari. Boleh. Okey. Okey, nak rasa pun boleh juga. Apakah itu, doktor? Wih. Sedap pula. Sedap. Comel doktor kita. Apa ni? Apakah ini? Sos ni, sos ni. Sejenis sos yang selalu kita gunakan dalam kadang-kadang dressing untuk salad, untuk untuk kita punya. Ini macam burger. Macam apa? Mayonnaise apa ni? Hampir sikit lagi. Bukan mayonnaise. Bukan. Bukan ya. Okay. Hampir. Siapa kan lagi cuba? Apa ni? Bukan apa dia panggil Thousand Island apa semua. Hampir-hampir tapi warna dia memandangkan mata ditutup, nampak tak? Kita tak boleh nilai apa benda tu, kejap lagi kita beritahu apa dia. Okey. Yang ketiga terakhir sekali, kita silakan doktor. Yang ni saya nak bagi doktor tak tangan macam ni. Agak-agaknya apakah itu? Oh, tak ada bau pula. Tak ada bau. Bayangkan sekiranya kita ni, Allah bagi kita deria, kita guna hidung tapi tak ada benda tu bau ini, dia. Ini dah kena guna senjata terakhir lah. Senjata terakhir menggunakan lidah, ya. Ini jenis-jenis kacang ni. Betul. Kacang yang sangat famous untuk orang yang nakkan mindanya bijak. Ini almond. Hampir. Hazelnut. Hampir. Apa nama dia ni? Bermula huruf P. Apa ya? P. Okey, tak apa. Kita buka mata. Okey, doktor. Kita buka mata. Doktor boleh tengok. Kacang apakah itu? Oh, pistachio. Pistachio. Itu dia. Jadi, apa pendapat doktor tentang segmen teka rasa ni? Rasa saya bila satu deria tak ada, maka sebab kita dah selalu menggunakan deria mata secara dominan, kan? Jadi kurang menggunakan deria-deria yang lain. Jadi bila mata tertutup tu rasa macam kita kelam kabut. Kelam kabut. Kira hilang pedoman lah. Tetapi yang tadi yang ini hampir atau tak ada apa dia? Ini apa dia ni? Sos mustard. Oh, mustard. Seperti saya kata tadi, tekaan melalui lidah dah hampir betul. Tapi menangkan mata tak nampak warna. Jadi kita dah keliru kat situ. Okay. Terima kasih Dr. Tengku Asmadi. Jom kita ke segmen seterusnya. Segmen makan-makan. Nak rasa kuetiau goreng yang tadi mantap doktor buat tadi tu. Jom doktor. Betul, saya pun tak sabar. Okey, jom. Kerjasama serumpun antara TV dan Bernama News Channel memaparkan isu semasa, budaya dan warisan Malaysia Indonesia. Saksikan Salam dari Jakarta setiap Sabtu 9.30 malam hanya di Bernama News Channel. Ah.
Tuan-tuan, hujung minggu macam ni, saya dan keluarga mesti membersihkan halaman rumah. Kawasan luar rumah ni lah Edis cepat membiak. Salur air, pasu bunga, kolam hiasan, tayar terpakai. Dalam rumah pula, dulang alas peti sejuk, pasu bunga, kolam mandi, tempayan air adalah tempat Edis bertelur. Sebab tu, jangan lupa masukkan racun pembunuh jentik-jentik. Selamat! Bila rumah kita bersih, tak ada can lah Edis nak membiak. Tak ada Edis, tak ada denggi. Bersama mencegah Edis. Anda rasa anda fashionista? Masih lagi tercari-cari butik fashion muslimah. Dengan pelbagai tips dan rekaan terbaru mengikut gaya masa kini. Saksikan Hijabsters setiap Isnin 10.30 pagi hanya di Bernama News Channel. Okey, kita dah sampai ke segmen menjamu selera. Memang sangat-sangat menjamu pandangan mataku, kan? Kuetiau seafood ni tadi. Jadi apa kata kita mulakan? Nak sedap lagi, nak terangkat, kita ambil cili padi sikit. Cili padi ataupun lada jeruk ni. Ya. Ha. Kita pakai lada jeruk kita. Okey, cukup saya cukup rasa. Mantap. Wow. Dahsyat. Doktor, saya rasa doktor kena letak jawatan sebagai pakar motivasi. Letak jawatan ni. So, bertukar profession jadi tukar masak ni. Kalau orang dah biasa dengan masak-masak, kata memang sedap tu, pada saya satu kebanggaan lah. Ya, terima kasih. Satu kebanggaan. Jadi, doktor mungkin boleh kongsikan sedikitlah dengan penonton di rumah tu. Apakah di antara tips-tips kejayaan doktor sebagai seorang pakar motivasi dan seorang bapa yang baik, suami yang baik pada isteri juga? Satu perkara yang paling penting sekali lah, kan. Apabila kita hidup ni, kita kena ingat bahawa kita hidup ni kita mencari keberkatan hidup. Dan kita mencari redha Allah. Ya, kita mencari redha Allah dan kita mencari keberkatan dalam rezeki. Walaupun saya ni macam pakar motivasi ataupun ada orang mungkin sebagai tukang masak, ya ada orang mungkin sebagai tukang jahit. Semua kita sebenarnya mencari keberkatan dalam mencari rezeki. Dan salah satu perkara yang paling penting sekali, saya sangat percaya bahawa keluarga bahagia akan menjadikan kejayaan dalam kerjaya itu akan lebih berjaya dan rezeki datang berlipat kali ganda. Itu konsepnya. Jadi sebab tu kalau kita nak katakan berjaya dalam apa juga bidang, maka kita kena lihat keluarga kita. Kalau kita masih ada mak, kita ada masih ada ayah, kita jaga mak dan ayah kita. Sebab doa ibu, doa ayah atau doa ibu tu adalah antara perkara yang sangat saya pentingkan dalam hidup saya. Alhamdulillah. Itu dia satu nasihat yang cukup baik sekali untuk mereka yang ialah ketandusan, tak tahu apa nak, yang dicari dalam hidup. Sebenarnya nak carikan kebahagiaan tu bermula daripada keluarga di rumah. Itu dia. Dan hari ini seperti biasa, kita memang famous to famous, memang suka buat kejutan. Kita ada satu kejutan untuk doktor sebenarnya. Ada lagi kejutan? Ada lagi. Jadi kita minta doktor tutup mata sikit. Ada kejutan lagi. Ni dah tutup ni, dah rapat ni. Kejap ya doktor, jangan buka dulu. Ini memang kejutan untuk doktor. Okey, boleh buka mata sekarang. Wow. Ini adalah resepi istimewa kegemaran doktor. Dimasak oleh Chef Nizam daripada Hotel Istana. Terima kasih. Terima kasih banyak. Nampak sedap ni. Ya, sebab kita tanya pada doktor. Apakah makanan kegemaran beliau? Dia kata dia suka makan salad. Jadi ini special Hotel Istana buat untuk doktor. Alhamdulillah. Tadi kan masa mula-mula tadi dia cakap dia suka makan salad, kan? Ini kejutan. Kita rasa ya, ini istimewa ya. Ada kacang pikan kat sini, ada badam, strawberry. Wow. Sedap. Unik. Kuah dia tu ada black pepper sikit. Minyak zaitun. Minyak zaitun. Terasa dia punya asam. Pakai limau lemon saya rasa. Ada masam-masam dia. Masam-masam ke kacang. Doktor mungkin boleh rasa jus kita, jus detox kita. Memandangkan kita punya suasana ni begitu istimewa, boleh tak saya minta izin nak ambil gambar kenangan-kenangan? Silakan. Okey. Wah, sekarang ni memang zaman selfie semua. Betul. Jadi doktor standby, kita ambil gambar doktor.
Okay. Satu, dua, tiga. Kejap lagi kita boleh tengok gambar ni. Okey. Kalau tak keberatan juga lagi doktor, sebenarnya kami daripada Famous to Famous nak dapatkan tanda tangan daripada doktor, boleh tak? InsyaAllah. Okey doktor. Tanda-tanda kat mana tu? Jeng-jeng-jeng. Ini dia. Wow, ini dah ramai ni. Inilah semua ikon-ikon kita. Mm-hmm. Dan hari ini merupakan episod yang terakhir, episod ke-13. Oh. So bersama dengan doktor ini kita minta doktor turunkan tanda tangan istimewa. Ni gambar tadi dah siap. Okey doktor. Ni pennya. Okey doktor boleh sign kat sini. Okey. Jadi inilah dia semua tetamu jemputan kami. Ada 13 semuanya ikon-ikon dalam rancangan Famous to Famous. Okey, kita dah pun sampai ke penghujung rancangan. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada doktor kerana sudi bersama dengan kami. Mungkin doktor ada sedikit kata-kata nasihat panduan untuk penonton di luar sana? Dalam hidup kita ni kita kena banyak memberi, sebab apa? Orang yang banyak menyemai akan banyak menuai. Jadi dalam hidup kita ni kita kena banyak semai benda-benda yang baik, dan dengan kita banyak membuat kebaikan, maka insya-Allah kebaikan itu akan datang balik kepada kita. Kadang-kadang kita buat kebaikan pada seseorang, kan contoh kata saya buat kebaikan pada Sarina, kan mungkin Sarina tidak membalas kebaikan saya, tetapi insya-Allah yakinlah Allah akan hantar orang lain untuk membalas kebaikan yang telah kita berikan kepada orang. Saya setuju tu. Kita bila orang buat sesuatu yang baik, sebenarnya kita jangan mengharapkan balasan, kan? Betul. Biarlah balasan tu nanti Tuhan yang akan bagi kepada kita. InsyaAllah. Itu dia. Jadi saya pun ingin mengucapkan ribuan terima kasih sangat-sangat kerana sudi meluangkan masa. Kita tahu doktor sangat busy dengan motivasi dan keluarga dan sebagainya. Jadi diharapkan sepanjang 13 minggu kita bersiaran, anda telah pun dapat banyak pengajaran dan juga orang kata pedoman. Okey, segala yang buruk datang daripada saya sebagai manusia, segala yang baik datang daripada Allah SWT. Sampai kita bertemu lagi tentunya dalam Famous to Famous untuk musim yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.